Berujung pahit, kini Randy Jarnett menyimpan dendam kepada Sana Sadika. Cek fakta selengkapnya. Randy Jarnett kini disebut marah juga dendam kepada Sana Sadika. Informasi soal Randy Jarnett yang menyimpan dendam kepada Sana Sadika dikabarkan oleh kanal YouTube Daily News. Dalam video tersebut, Randy Jarnett disebut marah kepada Sana Sadika karena rumah tangganya bersama Lady Nayeon hancur. Bahkan judul video yang diunggah ini menyebutkan Randy Jarnett akan menjebak Sana Sadika. Dalam video tersebut, narator mengungkapkan bahwa Randy sudah blak-blakan soal perselingkuhannya. Namun Sanas justru mengunggah momen kebahagiaan dengan JJ dan anak-anaknya. Sementara itu, tidak ada pernyataan atau tayangan valid soal Randy yang menyimpan dendam dan akan menjebak Sanas. Dari penelusuran tim Suara Bandung, dapat disimpulkan bahwa video tersebut adalah hoax. Ini adalah salah satu artikel yang masuk dalam konten cek fakta suarabandung.com, dibuat dengan sumber yang jelas, namun tidak bisa dijadikan rujukan karena masih berpotensi salah informasi.